Mas, kalau orang pertama kali nih ke Leker Paimo yang harus dicobain dua menu apa, Mas? Yang pakai mozzarella itu loh. Sama satu lagi berarti yang manis apa, Mas? Manis campur itu mozzarella manis. Oh, oke. Okay. Itu kan ya satu, berarti satunya apa, Mas? Ini yang ada telurnya mozzarella pakai telur itu. Oh, juga ini ya. Oke. Okay. Yang manis. Oke, okay, siap. Rawune. Oke, siap, Mas. Wah, ini salah satu kuliner Semarang yang wajib jadi destinasi, Leker Paimo. Ini Masnya lagi buat yang coklat. Wih, ada apa aja tuh, Mas, ini menunya? Ini macam-macam. Dari yang gurih sampai yang manis ya, Mas, ya? Iya. Oke, Mas, kalau sehari itu bisa adon berapa liter, Mas? Kurang tahu. Oke, yang penting banyak lah ya, Mas, ya. Oke, okay. Mas, kalau orang pertama kali nih ke Leker Paimo yang harus dicobain dua menu apa, Mas? Yang pakai mozzarella itu loh. Oh, pakai mozzarella, oke. Okay. Sama satu lagi berarti yang manis apa, Mas? Manis campur itu mozzarella manis. Oh, oke. Okay. Itu kan ya satu, berarti satunya apa, Mas? Ini yang ada telurnya mozzarella pakai telur itu. Oh, juga ini ya, oke. Okay. Itu yang manis. Oke, okay, siap. Mas, kalau boleh tahu nih, gue Leker Paimo ini banyak pertanyaan ya, nggak wartawan. Kalau boleh tahu, Leker Paimo ini udah berapa tahun, Mas, ya berarti? Kurang tahu aku. Yang tahu berarti siapa, Mas? Oh, ibu, waduh, kita geser. Tahunnya aja, Bu. Tahun berapa dulu? Oh, nggak tahu. Oke. Okay. Udah ada 20 tahun, Bu. Udah ada, ini kita dari Jogja, Bu. Ya, kira-kira udah ada 15 tahun ada ya, Mas, ya? Oh, udah ada ya, oke, siap ya. Oh, lebih ya? Oh, berapa berarti ya? 20 tahun ya, termasuknya legend lah, Mas, ya? Oke, siap. Wow, oh, ini yang telur sosis ya, oke. Oke, ini sudah mateng, Lur. Nah, nih. Ini tak bisa, yang ini masih panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nutella keju. Wah. Tapi kan kenyataannya lho. Wah, enak, Lur. Di mulutku itu langsung kayak asin-asin keju, disusul sama rasa coklat Nutella yang tebel, dan si sampingnya sendiri itu masih crispy dan tengah itu lembek. Ini enak, Lur. Nah, sebenarnya disediakan sendok seperti ini untuk makannya. Nah, ini ya, tapi lebih nikmat langsung diceplok ya. Oke. Oh, tetap nikmat aja langsung di nganu, Bro. Mantap nih. Cek, kita pindah ke menu berikutnya dulu. Wah, ini yang paling spesial, Lur. Ini nek tak
ambil semua ini ambrol. Jadi kita bingung ya. Sik tak ketok sik wae. Masyaallah tenan ini. Adonannya tuh spesial ya menurutku. Bukan kayak leker-leker kayak biasanya itu ya. Ini legendary, Bu. Nah. Yo. Woi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nih, tak liatin ketebalannya. Rawune. Kurang mumna ini. Lagi ya, Lur. Ada sosisnya di sebelah sini sama tunanya juga. Dagingnya melimpah. Ini lebih ke rasa-rasa asin, ada pedesnya, gurih gitu ya. Bukan yang tipe manis untuk yang ini. Makan satu buah yang tuh mantap. Ini leker belajar sendiri ini jos melucut terus jatuh kotor kotor sampai meledos. Oke, jadi untuk minumannya nanti bisa di belakang itu ada air mineral gitu yang bisa diminum. Jadi nggak ada terus es teh atau apa di sini, tapi kayaknya di sini juga ada angkringan. Jadi bebas saja buat kamu. Tapi ini rasanya aku pertama kali. Sebenarnya ini kan udah rame dari dulu ya. Udah enggak hanya viral tapi memang udah menjadi jujukan kayak gitu. Kamu bisa nyobain yang manis sama yang asin. Itu mantap. Mantap. Walaupun agak sedih gue kalau ada footage-nya di sini tadi ibunya itu kayaknya lagi enggak mood gitu, tapi kita menghormati enggak apa-apa Ibu. Tapi kalau nanti nonton video ini Bu, kita tuh jauh-jauh Bu dari Jogja ke sini. Kayak gitu kayak syuting itu kan juga tenaga. Pasti apa ya? Ya sedih ya, sedih aja lah menurutku. Pastinya kalau ada orang kayak langsung enggak gitu terus kayak marah-marah kayak ya Bu. Ya walaupun aku yakin itu lagi enggak mood aja tapi jangan gitu sih menurutku. Ya karena leker Paimo ini memang legendary dari dulu. Yang ngangkat tuh banyak, pasti dari zaman wartawan, mungkin wartawan koran, di radio, sampai yang hari ini ya model-modelan seperti ini. Ya aku harapannya nanti pas kedepannya ada teman-teman kreator kesini buat video ya, tolong di apa ya mas ya, apa ya, ya maksudnya jangan gitulah, jangan kayak aku posisinya di sini gitu sih. Tapi nggak apa-apa, kita biasa lego. Udah bingung mau ngomong apa lagi, tapi nggak apa-apa Bu, kita ngerti. Jadi buat yang kamu yang nonton ini juga jangan mengejudge ya, karena ada satu ketika orang tuh tetap ada nggak moodnya kayak gitu, nggak mau ditanya-tanyain gitu, nggak apa-apa ya, cuma memang bahasanya kayak maaf ya mas, lagi nggak itu mungkin lebih enak gitu. Ya sudah, tapi ini tetap recommended buat aku dan teman-teman, apalagi aku, untuk kalian jajan kesini kayak itu di Leker Paimo. Ini buka dari jam 11 dan sudah mulai rame semakin siang kayak gitu ya. Alternatif buat kamu yang pengen selain nasi tapi mengenyangkan, pesen nih. Menurutku harga Rp40.000 ini sangat worth it ya, dari segi rasanya, porsinya mengenyangkan. Ya wis. Gitu, kalau punya rekomendasi kuliner yang lagi rame atau legendary di daerah kamu, ketik aja di kolom komen ya referensinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Masih kulineran bareng channel YouTube di Udara. Iya, Dik.
Thank you.